Vicky Prasetyo diserahkan Elina Oktarani hamil. Pasangan pengantin baru Vicky Prasetyo dan Elina Oktarani sudah mendapatkan tanda-tanda akan memiliki momongan. Namun sebelum lanjut, mohon makan jari Anda untuk menekan tombol subscribe buat itulah semangatkan. Kita sudah simak lagi. Sang suami Vicky Prasetyo mengisyaratkan Elina Oktarani tengah hamil, bukan tanpa sebab. Kecurigaan itu muncul karena Elina Oktarani secara mendadak ingin makan rujak. Perihal tersebut diungkap Vicky Prasetyo di Instagram pribadinya. Senin tanggal 29 Maret 2021, Vicky dan Elina tengah berada dalam perjalanan mencari buah-buahan. Kamu tiba-tiba aku lagi tidur dibangunin. Mana kaki aku lagi sakit. Tiba-tiba dibangunin, dia minta rujak. Kamu kenapa sih? Tanya Vicky Prasetyo. Lagi kepingin rujak, jawab Elina Oktarani. Tiba-tiba Vicky Prasetyo curiga bahwa Elina Oktarani tengah hamil. Sementara Elina mengaku tak tahu karena belum memastikan ke dokter. Kamu hamil sayang, lagi ngidam. Ya Allah, ujar Vicky Prasetyo bersemangat. Nggak tahu, makanya ingin beli tespek. Kurang tahu, sambung sang istri. Hingga Vicky Prasetyo pun semangat dan bahagia, ingin segera memiliki momongan pertama dari Elina Oktarani. Yes, Gladiator Junior, teriak Vicky Prasetyo. Rasa bahagia tampak pada raut wajah Vicky Prasetyo, hingga sang suami sudah menyiapkan nama untuk bayi laki-laki jika Elina Oktarani hamil. Kalau cowok, nanti aku namain si Gladiator, tuturnya. Enggak gitu juga, terus manggilnya apa? Ujar Elina Oktarani. Glad, panggilnya Glad, Gladiator. Hei, istri aku sudah hamil, tutur Vicky Prasetyo. Kebahagiaan Vicky terpancar hingga kegirangan akan menyambut kehadiran buah hati dari istri tercinta Elina Oktarani. Bagaimana menurut Anda?